Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran BTA atau pendidikan Al-Quran pada bagian yang keempat. Nah, pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana ubudu ya kana stai. Ya, semoga dengan pembelajaran hari ini kita dapat menimba ilmu dan dapat kita amalkan. Pada pertemuan kali ini kita akan menempuh pembelajaran pada bab ketiga tentang kelapangan hidup manusia. Pada pembelajaran kali ini yang akan dibahas adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 108, yang dimana mari kita dengarkan pembacaan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Sadaqallahul adzim wa sadaqur rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Pada ayat ini kita akan membacakan tajwid-tajwidnya. Perhatikan apa-apa saja tajwid yang ada pada ayat ini. Yang pertama, am turiduna tas'alu. Kalian tahu ini apa hukumnya? Ada an, in, un atau nun mati? Ada nun mati bertemu ta. Apa hukumnya? Ikhfa ya. Nah, kemudian kama su'ila Musa milqabl, itu apa hukumnya? Milqabl ya, jadi nun mati bertemu ko sama dengan ini namanya ikhfa. Ikhfa itu diengkan tas'alu, tibanya kan 3 kali, ini sama 3 kali juga milqabl. Nah, kemudian ini ada waman, tetapi ada semuanya kesini. Ada an, in, un atau nun mati? Ada nun mati ya. Nun tidak ada baris, ini nun mati. Bertemu huruf ya. Nun mati bertemu huruf ya, hukumnya? Ya jelas itu namanya manawaya, yaitu idgham, idgham biguna. Silakan kalian catat ya. Ini ada idgham biguna. Idgham biguna. Kemudian bil imani faqad dalla sawa'as sabil. Nah, jadi kalau ada huruf yang berbendera, ini pelajaran kelas 11 nih. Ada yang berbendera, ini fathah. Ini alif. Ada yang berbendera, ya. Ini berbendera, ini bukan fathah ya. Ini menandakan mat. Mat antara dua, mat wajib atau mat jaiz. Kalau mat wajib setelah huruf bendera ya ada hamzah. Kalau mat jaiz setelah bendera ada alif hamzah. Kalian ini pakai alif hamzah atau hamzah? Ini memakai hamzah saja. Maka ini namanya hukumnya mat wajib muttasil ya. Nah. Jadi itu tajwid yang ada pada ini, nanti akan kita bahas pada ayat yang lain. Silakan kalian catat ya. Kemudian turun lagi di bawah artinya, apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Ya. Jadi pada ayat ini apakah kalian ingin ya
meminta kepada Rasul kalian, ya, artinya banyak-banyak meminta, ya, banyak-banyak. Selain meminta, ini juga diartikan bertanya. Ada dua tafsir tentang ayat ini, ya. Am turiduna an tas'alu. Nah, ini tas'alu ini. Jadi kata tas'alu ini ada dua, ya. Tas'alu ini ada dua, ya, artinya. Yang pertama, ya, sesuai dengan tafsirnya tadi, sesuai terjemahan tadi, ya, antas alu itu artinya meminta, ya. Jadi kalau sudah meminta, artinya sesuatu yang dipintakan kepada Nabi. Apa saja itu? Seperti inginnya Mekah dipindah, apa, memperluas Mekah, ya. Seperti negara-negara lain yang luas, ya. Jadi yang arti yang pertama adalah meminta. Arti yang kedua adalah banyak bertanya. Banyak meminta, banyak bertanya. Jadi artinya ada dua, ya. Ada banyak meminta, ada banyak bertanya. Nah, jadi kalian tuliskan itu. Itu pendapat siapa, ya? Yang meminta ini adalah jumhur ulama yang menafsirkan. Kenapa? Makanya diletakkan pada terjemah ini. Tetapi Ibnu Katsir berbeda mengartikan. Karena kata beliau dalam tafsir Ibnu Katsir dalam ayat ini, Allah melarang orang mukmin untuk terlalu banyak bertanya. Nah, beda kan dengan di atas tadi, terlalu banyak meminta, yang kedua adalah terlalu banyak bertanya. Kedua-duanya itu tidak baik, ya. Meminta dalam artian di mana kafir Quraisy itu meminta permintaan mukjizat-mukjizat Nabi, tetapi mereka tetap tidak beriman kepada Allah, ya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, mereka sering ditunjukkan oleh Nabi mukjizat, permintaan mereka dikabulkan oleh Rasulullah melalui mukjizat Allah, tetapi mereka tetap kafir. Yang kedua adalah jangan terlalu banyak bertanya, ya. Kemudian tentang sesuatu yang sudah jelas, kata Ibnu Katsir, kita jangan terlalu banyak bertanya juga tentang sesuatu yang sudah jelas. Untuk mengenai yang tentang sesuatu yang meminta, banyak meminta, itu juga terjadi pada zaman Nabi Musa, ya. Kenapa ini diartikan terlalu banyak meminta? Karena diingatkan kembali kepada surah Al-Baqarah tentang sapi betina, bahwa Bani Israel banyak meminta terhadap kepada Musa, terlalu berharap. Ada masalah dimintanya dengan Nabi Musa, ada masalah kecil saja dimintanya dengan Nabi Musa, ya. Mereka tidak mengandalkan keinginan sendiri, mereka hanya berharap kepada mukjizat daripada Nabi Musa. Nah, jadi Bapak akan menampilkan apa saja ceritanya yang menurut dalam surah Al-Baqarah, ya. Nah, silakan kalian tonton video pembelajaran dari kisah Nabi Musa. Ya, ini dia kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Al-Baqarah, sapi betina di zaman Nabi Musa. Tersebutlah di kalangan Bani Israel, terdapat seorang yang kaya raya. Dia mempunyai saudara sepupu yang fakir. Tidak ada ahli waris selain dirinya. Ketika orang kaya tersebut tidak lekas mati, maka saudara sepupu ini membunuhnya agar dia dapat mewarisi hartanya. Lalu dia membawa mayat saudaranya ke desa lain, lalu melemparkannya di pelataran desa. Kemudian dia berlagak hendak menuntut balas. Dia bersama orang-orang mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka memohon kepada Nabi Musa alaihissalam agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keterangan mengenai pembunuh orang tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka agar menyembelih sapi dengan berkata kepada mereka, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata,
apakah kamu hendak menjadikan kami bahan ejekan? Quran Surah Al-Baqarah ayat 67. Maksudnya, apakah engkau mengejek kami, padahal kami bertanya kepadamu mengenai orang yang terbunuh, dan engkau justru memerintahkan kami agar menyembelih sapi? Lantas Nabi Musa alaihissalam menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 67. Maksudnya, termasuk orang-orang yang mengejek kaum mukmin. Ketika orang-orang mengetahui bahwa menyembelih sapi merupakan rencana dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menanyakan ciri-ciri sapi tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Ternyata di balik hal tersebut ada hikmah besar, yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat orang soleh. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil, dan dia mempunyai anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa. Selanjutnya orang soleh ini meninggal dunia, sehingga anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang. Ketika anak orang soleh tadi telah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Dia melaksanakan sholat dalam 1/3 malam, tidur dalam 1/3 malam, dan duduk di samping ibunya dalam 1/3 malam. Di pagi hari, dia mencari kayu bakar yang ditaruh di punggungnya, lalu datang ke pasar untuk menjual kayu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyedekahkan 1/3-nya, memakan 1/3-nya, dan memberikan kepada sang ibu 1/3-nya. Pada suatu hari, sang ibu berkata kepadanya, sungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu, yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hutan ini. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Rob Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishaq alaihissalam, agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya, jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Mujahabbah karena keindahan dan kejernihannya. Kemudian anak tersebut memasuki hutan, lalu dia melihat anak sapi sedang merumpun. Lantas dia memanggil dengan mengatakan, saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Rob Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishaq alaihissalam. Seketika sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya, sehingga sapi tersebut berdiri di hadapannya. Dia lalu memegang lehernya dan menuntunnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba sapi tersebut bicara, wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu. Anak tersebut berkata, sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu. Akan tetapi beliau berkata, peganglah lehernya. Sapi itu berkata, demi Rob Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkat. Sungguh, jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukan lantaran baktimu kepada ibumu. Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata kepadanya, sesungguhnya engkau orang yang fakir, engkau tidak memiliki harta, engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah, jual sapi ini. Si anak bertanya, saya jual dengan harga berapa? Ibunya menjawab, 3 dinar. Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku. Harga sapi telah dipatok 3 dinar. Sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat agar dia melihat makhluknya dan kekuasaannya, sekaligus untuk menguji pemuda tersebut.
bagaimana baktinya kepada ibunya. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya, "Kamu jual sapi ini dengan harga berapa?" Dia menjawab, 3 dinar. Dengan catatan ibuku meridoinya. Lantas malaikat berkata, "Saya beli 6 dinar. Tapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu." Pemuda itu berkata, "Seandainya engkau memberiku emas dengan seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya, melainkan dengan ridho ibuku." Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya, dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, "Kembalilah lagi, jualah dengan harga 6 dinar, berdasarkan ridho dariku." Dia pun berangkat ke pasar menemui malaikat. Sang malaikat bertanya, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar. Dengan catatan, saya meminta persetujuan ibu." Sang malaikat berkata, "Saya akan memberimu 12 dinar. Kemudian pemuda itu pun menolak. Lalu kembali pada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Ibunya berkata, "Sungguh, orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan kepadanya, 'Apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini atau tidak?'" Pemuda itu pun melakukan hal tersebut. Lalu malaikat berkata, "Kembalilah kepada ibumu, dan tolong sampaikan padanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh Nabi Musa bin Imran alaihissalam akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu, tahan dulu sapi ini, jangan dijual." Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi itu. Mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut, dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda soleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang. Akhirnya pun mereka membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya orang yang terbunuh bangkit, hidup lagi dengan izin Allah, sedang urat lehernya masih mengalirkan darah. Lalu dia berkata, "Yang bunuh saya adalah Fulan." Kemudian dia jatuh dan mati di tempat. Maka si pembunuh, yang merupakan sepupunya sendiri itu, terhalang untuk mendapatkan warisannya. Kisah ini diambil dari kisah Bani Israel. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsir Al-Quran Al-Azim dan Al-Bidayah wa An-Nihayah. Ibnu Katsir rahimahumullah berkata, dalam kitab tafsirnya setelah membawakan berbagai versi cerita, yang tepat, berbagai kisah ini diambil dari kitab Bani Israel. Ini adalah di antara berita yang masih boleh kita nukil. Akan tetapi, kita tidak boleh membenarkan dan tidak menustakannya. Karenanya, kita tidak bersandar padanya kecuali yang sesuai dengan kebenaran dalam syariat kita. Wallahu a'lam. Dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Imam Ibnu Katsir rahimahumullah membawakan judul bab penjelasan tentang diizinkannya menyampaikan riwayat dan menceritakan berita-berita dari Bani Israel. Di antara dalil yang jadi pegangan beliau dalam bab ini adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ceritakanlah dariku, namun jangan berdusta atas namaku. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Sampaikanlah berita dari Bani Israel, dan seperti itu tidaklah masalah." Hadis riwayat Ahmad. Syekh Syu'aib Al-Arnaud menyatakan bahwa hadis ini sanadnya sahih,
sesuai syarat Imam Bukhari dan Muslim. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Kisah daripada tentang sapi betina, ya. Salah satu perilaku yang tidak baik itu adalah terlalu banyak bertanya. Ya, kalian dengar dalam surah Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah itu kan tentang sapi betina. Makanya ini menjadi tanda untuk nama surah ini, yang dimana cerita diambil daripada kisah Nabi Musa. Ya, kaum Yahudi itu terlalu banyak bertanya. Awalnya perintahnya adalah sembelihlah sapi betina. Akan tetapi mereka tidak langsung melaksanakan, ingin berbelit-belit dan ingin bertanya. Ya, ingin membantah, ingin mengganti dengan yang lain, akan tetapi malah dipersulit. Katanya sapinya harus berwarna emas. Kemudian mereka diskusi lagi, bertanya lagi. Kemudian sapinya harus apa? Sapinya harus sapi yang tidak pernah diajak untuk berternak dan tidak pernah untuk diajak untuk bekerja, sehingga makin sulit, ya. Sehingga keadaan orang-orang yang sering bertanya itu akan malah akan dipersulit Tuhannya. Mungkin barangkali kalian pernah merasakan, ya, saat kalian bertanya karena terlalu banyak bertanya malah menjadi masalah yang tambah besar. Nah, karena itu juga dilarang dalam ayat ini. Ada juga mengartikan terlalu banyak meminta, ya. Tetapi kalau diingat dari ambil dari kisah Nabi Musa, ayat ini lebih merujuk kepada terjemah tentang terlalu banyak orang yang bertanya, ya. Mungkin itu beberapa terjemah tentang antas alu, yang mana sa'alayas alu itu artinya bertanya, tapi sa'alayas alu juga bisa berarti meminta. Ada sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, kesalahan yang paling besar dilakukan oleh orang muslim adalah bertanya tentang sesuatu sebelum diharamkannya hal itu. Kemudian hal itu diharamkan karena permasalahan yang ditanyakan, ya. Jadi itu kesalahan paling besar. Gara-gara bertanya sesuatu akhirnya itu menjadi batasan, ya. Sapinya yang kayak gimana? Sehingga ada batasan, asalnya semua warna boleh, akhirnya sapi yang hanya berwarna kuning keemasan saja yang dibolehkan. Akhirnya jadi warna-warna lain diharamkan. Terus sapinya kerjaannya apa? Ditanya, ya. Akhirnya diharamkanlah semua pekerjaan yang asalnya sapinya banyak, kebanyakan adalah diajak untuk membajak sawah. Ternyata sapi yang untuk membajak sawah tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah sapi yang tidak pernah diajak untuk membajak sawah, ya, atau sapi yang tidak bekerja. Nah, jadi itu, ya, kita semoga ayat ini menjadi pengamalan bagi kita, dapat kita amalkan, ya, dan kita menjadi lebih beriman kepada Allah, ya. Kemudian ayat yang kedua, Quran surah Ali Imran ayat 3 ayat 86, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu annar rasul haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Subhanallahu alazim. Pertama, seperti biasa kita bahas dulu tentang tajwidnya. Kaifa yahdillahu qauman kafaru, ya. Qauman kafaru di sini diartikan kita tajwidkan, ya. Qauman itu ada an, in, un atau nun mati, ada enggak ada nun mati, ya, yang ada an, ya, fathatain. Tetapi kita lihat setelah an ini bertemu huruf apa? Ini ada huruf ka. Kalau ka itu kalian lihat di catatan hukum nun mati dan tanwin itu adalah ikhfa. Jadi ini diengkan. Qauman kafaru ba'da imanihim syahidu. Nah, di sini ada bendera. Ingat kata Bapak tadi, huruf yang berbendera antara dua, mat wajib muttasil atau mat yais munfasil. Kira-kira ini apa? Kalau mat wajib muttasil, kalau setelah bendera bertemu hamzah.
Tetapi ini enggak bertemu hamzah, tetapi alif hamzah, mirip-mirip aja sebenarnya. Hamzah ini enggak ada alifnya. Tapi kalau alif hamzah kasih alif, di atasnya ada hamzah kecil. Jadi hampir mirip ya. Jadi jangan sampai salah. Ini namanya mad jaiz munfasil. Munfasil ya, bahasa singkat itu. Mad jaiz munfasil. Kenapa mad jaiz munfasil? Karena setelah bendera tadi, mad tabii itu bertemu alif hamzah. Itu aja penjelasannya. Ya. Di mana ini panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 5. Wa syahidu anna, boleh panjang lagi. Wa syahidu anna, ada lagi yang paling panjang. Wa syahidu anna, ya. Jadi panjangnya ini ada 3 pilihan. Makanya artinya jaiz saja, itu artinya boleh. Kalau wajib itu wajib cuma huruf yang panjang itu 5 harakat. Haku wajah, ada an, in, un atau nun mati. Ada un ya, ini un, domah 2 buting ini un ya. Bertemu huruf waw, hukumnya apa? Mana waya? Ya benar, idgham, idgham biguna. Kemudian, nah ini, nah sekarang kalian bedakan dengan di atas ini. Ada bendera, bertemu hamzah ya. Ini namanya tadi apa? Mad jaiz, mad wajib ya. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Jadi gitu ya cara membedakannya. Bendera bertemu hamzah, mad wajib muttasil. Bendera bertemu alif hamzah, itu mad jaiz muttasil ya. Nah, jadi itu semoga kalian bisa mengerti ya. Humul bayinat. Nah, paling ujung ada waqaf. Ini namanya juga mat arid lis sukun. Ya. Mat tabii di akhir ayat. Nah. Ini sama dengan yang ujung ini, mat arid lis sukun ya. Kenapa? Karena mad tabii di akhir ayat atau ketika waqaf. Ini ada tanda waqaf ya, huruf ja. Ja itu artinya tempat berhenti. Jadi kalau sudah ada tempat berhenti seperti huruf ja dan lain-lain, qala, shola ya, kalian boleh berhenti di sana, tapi dengan memperhatikan cara berhenti seperti di akhir ayat ya. Nah, ini juga pada akhir ayat juga namanya mad arid lis sukun. Silakan kalian catat di buku tulis kalian atau di buku BTA kalian, hukum-hukum yang tercatat. Bagi yang tidak memiliki, silakan catat di buku tulis potongan ayatnya. Bapak terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu qauman, bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum. Kafaru ba'da imanihim, orang yang kafir, kaum yang kafir sesudah mereka beriman ya, serta mereka telah mengakui bahwa rasul itu, wasyahidu anna rasul, mereka telah mengakui sudah bersyahadat ya bahwasanya rasul itu benar-benar rasul, artinya sudah beriman ya, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka, artinya Al-Qur'an telah datang kepada mereka, kebenaran sudah benar datang kepada mereka, hidayah sudah datang kepada mereka. Allahu la yahdi qauman zalimin, dan Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Ya. Kita lihat dulu terjemahannya ya, Bapak jelaskan sekali lagi. Nah, kata Allah, ini adalah tentang sesuai dengan tema judul kita ya, tentang kelapangan hidup manusia. Yang di mana kelapangan hidup manusia di sini adalah kita jangan sampai untuk berlaku murtad ya. Kita jangan sampai berlaku kafir ya, dalam ayat ini kita dilarang untuk berlaku murtad ya. Ayat ini menjelaskan bagaimana lagi kata Allah, Allah akan memberikan hidayah taufik buat orang yang sudah kafir tetapi sebelumnya dia sudah beriman ya. Di sini Allah memberikan kata kaifa, bagaimana.
kaifa itu artinya Allah bertanya, Allah mempertanyakan tentang iman orang ini. Orang beriman, orang yang kafir ya, beriman untuk pertama kalinya itu namanya mu'alaf. Allah sangat welcome, artinya sangat menerima sekali dengan orang yang seperti ini ya. Tetapi kalau seandainya dia kafir lagi ya, kemudian dia ingin masuk Islam lagi, nah keislaman kedua ini Allah bukan welcome lagi, tetapi kaifa, pertanyakan dia, ini bujur-bujur anak masuk Islam kah, ada kah ya, ini anak benar-benar masuk Islam kah, ada kah? Karena pada zaman Rasulullah banyak orang-orang yang ya, orang-orang yang munafik ya, orang-orang yang menipu, orang-orang yang berkhianat, yang dimana orang yang masuk Islam mereka itu ingin menjadi mata-mata ya, dia masuk Islam dia menebar fitnah, dia masuk Islam dia memperjelekkan Islam dari dalam dan lain-lain ya. Makanya Allah berkata kaifa kepada orang-orang yang murtad sudah dua, masuk Islam kedua kalinya ya. Kalau masuk Islam pertama kali, mu'alaf pertama kali, Allah sangat welcome, menerima sekali, senang sekali, bahkan diberi ganjaran mereka itu seperti bayi yang baru lahir, dosanya akan terhapus. Tetapi kalau yang sudah kedua kali, Allah akan mempertanyakan tentang ini ya, dimana dosanya waktu dia mau kafir untuk yang kedua kalinya itu tetap dianggap sebagai dosa syirik, karena dia sebelumnya sudah pernah Islam. Jadi masuknya itu tidak seperti bayi yang lahir. Dan dia, dan ini diperingatkan oleh Allah untuk kaifa. Ya, kaifa itu artinya pertanyakan, bagaimana Allah menunjukkan buat orang kayak gini lagi ya, kasih hidayah ya. Dan dalam suatu hadis, man kafara summa aslama, summa kafara summa aslama, summa kafara summa aslama, barang siapa yang Islam lalu kafir, lalu berislam, lalu kafir, lalu berislam lagi yang ketiga kalinya, maka dia tidak akan diterima taubatnya. Jadi hati-hati dalam berlaku syirik, dalam berlaku pindah agama. Untuk masuk Islam ada batasannya, yaitu tiga kali ya. Nah, sebagaimana dalam penjelasan ini Ibnu Katsir menjelaskan, yakni hujah telah jelas baginya membuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada mereka perkara tersebut. Kemudian mereka murtad. Nah, tadi kan orang yang murtad kemudian kembali kepada kegelapan. Ya, asalnya orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah kemudian dia murtad kembali, syirik lagi ya, kafir lagi, maka bagaimana orang seperti itu berhak mendapat petunjuk sesudah mereka diselamatkan dari kebutaan ya. Bagaimana lagi Allah memberikan hidayah lagi buat orang yang telah kafir, sehingga orang-orang seperti inilah dikatakan bagaimana kaifa, kata Allah hati-hati dengan orang ini, jangan-jangan dia itu adalah orang-orang munafik ya. Nah, mungkin itu saja dari Bapak untuk pembelajaran pada hari ini. Kita membahas dua ayat dulu. Nanti pada ayat yang ketiga akan ada pada pertemuan berikutnya. Ya, mungkin itu saja dari Bapak. Pertama, silakan kalian kerjakan tugas di bawah ini ya. Di mana tugas ini silakan kalian screenshot, kalian share kepada grup ya. Silakan kalian kerjakan di buku tulis ya. Itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.